Hero yang paling laku buat dijadiin ROM di solo ranked, Prengko. Prengko ini kalau udah dipakai di solo rank dan di picknya terakhir, itu tuh bukan Prengko jago. Seriusan dah, percaya sama gue. Dia cuma kepaksa ngetank sama ngisi slot yang kosong doang. Karena cuma Prengko tank yang bisa nangkep tapi nggak ngandelin mekanik. Dia cuma ngandelin insting doang. Coba kalau Kufra, Chou, Atlas, Tigreal, ribet, nggak bisa ngasal. Lah kalau Prengko, dia nggak pakai insting pun bisa banget dipakai. Yang penting ada konsil, flicker, ulti. Pasti mati kalau udah kena gigit, asalkan di follow up. Semua tank nangkep, nggak di follow up ya, sama aja useless. Jadi buat lu nih ya Pragos, kalau lagi solo rank, terus musuh pick Prengko di akhir-akhir dan pakai skin bengkel, tenang aja, jangan panik. Karena itu tuh, Prengko yang modal gigit, tapi tetap ngeselin anjir, kalau gigitan dia on point dan dibantu sama timnya. Nah, tapi kenapa Kaja nggak selaku Prengko? Padahal kan Kaja 11-12 sama Prengko. Karena yang pertama, Kaja larinya nggak secepat Prengko. Yang kedua, Kaja nggak punya skill hook yang bisa narik kayak Prengko. Karena dua hal itu, Prengko tuh jadi hero yang enak buat kebanyakan orang dan lebih disukai ketimbang Kaja.